tangkap basah kalian. Hei! Siapa kalian? An dan Juwita dikaruniai seorang anak laki-laki yang sering mereka titipkan ke orang tua Juwita. Kan stok dagangan kita udah mau habis, Kak. Besok aja lah, Dek. Sekarang aku mau istirahat. Aduh, Kak. Tapi Kakak harus pergi sekarang. Kenapa harus sekarang? Pokoknya Kakak harus pergi sekarang. Aku selesai mandi, Kakak udah harus siap-siap ya. Pertama kan di dalam HP, dia berjanjian kan. Dalam HP nyata janjian, Kak, kita jalan kemana kita? Aku sudah kepengen, bener. Kita berjanjian di mana? Kok kamu nantang nih, Ani? Ya lama aku udah kepengen nih. Kamu masih lama mandinya? Iya, Kak. Ya udah, aku mau pergi dulu ya, mau beli stok warung. Oh, iya, Kak. Kamu di rumah aja kan? Enggak lah, Kak. Aku di rumah aja. Ya udah, kamu jaga rumah baik-baik ya. Aan yang sudah curiga dengan gelagat Juwita langsung melaporkan dugaan perselingkuhan tersebut kepada kepala desa. Begini, Pak. Kelihatannya istri saya mau selingkuh, Pak. Ah, yang benar kamu. Nggak fitnah, kan? Benar, Pak. Soalnya saya baca SMS mesra dari laki-laki lain, Pak. Terus gimana? Apa kita langsung gerbek? Sebaiknya jangan dulu, Pak. Kita ikutin dulu, Pak. Tapi kamu nggak nyesel, kan? Kenapa harus nyesel, Pak? Ya kalau istri kamu beneran selingkuh? Kita lihat aja nanti, Pak. Ya udah, sekarang kita lapor Kapolsek. Udah gak bisa bohong lagi. Gimana? Kita gerobak sekarang. Tunggu sebentar, Pak. Kita tunggu sampai mereka gak bisa mengelak lagi. Ya betul. Kita lihat aja dulu. Mereka mau ngapain? Setelah kami kitai dari jauh, mobil itu masuk ke dalam. Di dalam itu, pas itu orang itu berhenti. Kami sembunyi sama Bapak Kapolsek, kan sama saudara juga. Selang 1 jam lebih di situ, kami lihat mobil ini udah goyang. Ketangkap basah kalian! Hei! Siapa kalian? Berani melawan kau! Laki-laki itu melawan waktu itu kan, menyabut pisau kan, ya. Dia mengancam saya, langsung saya terajang. Dek. Meski istri mudanya selingkuh, Dek. Aan bersedia memaafkan Juwita. Namun Aan mencoba memberi pelajaran kepada Juwita dengan kembali ke istri tuanya. Loh, kakak mau ninggalin aku, kan belum waktunya kakak pulang. Ya habis kamu juga sih. Maaf. Ya udah, pokoknya selama aku di desa, kamu di sini baik-baik ya. Iya, Kak. Dek, aku tuh pengen kamu berubah. Jangan bikin malu terus. Iya, Kak. Tapi Kakak jangan pergi ya. Nggak bisa, Dek. Aku tetap harus pergi.
gak sayang sama aku lagi ya, Pak? Dek, kalau aku gak sayang sama kamu, mana mungkin kemarin aku jamin kamu di polsek? Bukannya menyesal, ternyata diam-diam Juwita kembali merencanakan perselingkuhan. Bener kan aku bilang? Mereka berdua lagi selingkuh.